Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku Rita. Mau tutorial membuat konektor masker lagi. Tapi yang kali ini konektornya tuh simple banget. Hanya membutuhkan satu bahan manik-manik aja, satu jenis, yaitu manik-manik mutiara ukuran 6 mm. Seperti apa? Jadi nanti konektornya itu seperti ini, teman-teman. Nih. Seperti ini. Simple banget kan? Nih, jalannya gini-gini aja dan satu jenis, satu warna pula. Bagaimana caranya? Ayo kita mulai. Ini bahan yang dibutuhkan 2 buah kokot udang, lalu tali senar panjangnya kira-kira 80 cm dan yang pastinya manik-maniknya nih mutiara seperti ini. Ini aku pakai warna gold nih. Pertama kita masukkan kokot ke dalam tali senar yang udah kita ukur 80 cm. Kita atur talinya jadi sama panjang. Setelah itu kita ikat talinya tadi, ikat kokotnya maksudnya, sebanyak 2 kali. Nah, seperti ini hasilnya setelah diikat. Selanjutnya kita masukkan satu buah manik-maniknya. Nih, masukinnya kedua talinya. Dimasukin berbarengan seperti ini. Terus kita tarik sehingga ke bawah. Jangan lupa ditarik sampai mentok ke kokot biar ikatan tadi nggak kelihatan. Lalu kita masukkan kiri dan kanan satu buah seperti ini, kiri satu dan kanan satu. Setelah itu kita ambil lagi satu buah manik-manik, kita kunci nih, maksudnya silang seperti ini teman-teman. Nih, masih inget kan kuncinya gimana? Lalu tarik, kita rapihin nih, jadi seperti ini. Selanjutnya sama aja, masukin lagi kiri dan kanan satu butir. Setelah itu kita kunci lagi, masukinnya silang seperti di awal tadi nih, tarik dan rapikan nih, hasilnya seperti ini. Lanjut dengan jalan yang sama, masukin kiri kanan satu-satu lalu dikunci lagi. Sebenarnya jalannya tuh seperti itu aja terus hingga akhir nanti. Nih, ini udah jadi.
tiga apa ya, tiga bentuk deh. Ini namanya jalan 4, teman-teman. Nah, ini kan udah jadi tuh tiga bentuk nih. Kita buatnya tuh sebanyak 19. Jadi jalannya sama seperti tadi, kita buatnya 19 bentuk seperti ini. Kalau teman-teman ngitungnya ini udah 3 nih. Oke, kita lanjut sampai 19 ya. Nah, ini udah banyak nih teman-teman. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, udah 16 nih. Kita lanjut lagi sampai 18 dulu ya. Nah, ini bentuk yang ke-19, udah aku masukin kiri dan kanan. Dan cara nguncinya tuh bukan disilang, tapi dimasukin langsung dua talinya seperti yang pertama kali kita di awal tadi. Nih, dimasukkan seperti ini, lalu kita rapikan. Nah, seperti ini, tara, hampir selesai, tinggal kita masukkan aja kokotnya. Sekarang aku masukin kokotnya, kita masukinnya seperti jalan mengunci, yaitu disilang. Ini udah masuk gitu, kita tarik, kita rapikan, lalu kita ikat sebanyak 2 atau 3 kali biar kenceng. Oke. Nih, setelah diikat, jangan langsung digunting atau dipotong talinya. Kita masukin dulu di manik-manik ini seperti biasanya. Nih, aku masukinnya seperti ini. Kita masukin, kita ikutin aja jalan manik-maniknya biar talinya tuh nggak kelihatan. Nih, teman-teman bisa perhatikan videonya. Nih ya, kita masukin kiri kanan gitu, terus silang lagi, masuk kiri kanan, silang lagi, masuk kiri kanan, silang, dan seterusnya sampai talinya tuh pendek baru kita gunting. Oke. Tara, udah jadi, udah cantik konektornya, udah siap dipakai nih teman-teman. Nah, begitulah tadi caranya, mudah banget kan teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau ditanya, langsung aja komen di kolom komentar. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.